Harga cabai di Kota Pagar Alam kembali turun mendekati penghujung Oktober 2022. Sebelumnya harga cabai merah di angka Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Penyebab harga cabai turun diduga akibat banyaknya petani yang masuk masa panen. Hal ini membuat cabai di pasaran banjir, belum lagi jika ada cabai dari daerah luar Pagar Alam yang masuk ke pasar tradisional Pagar Alam. Nokta, 41, salah satu petani cabai di Pagar Alam mengatakan, dirinya terpaksa harus jual secara online hasil panen cabai miliknya. Pasalnya jika dijual di pasar maka harganya akan semakin murah. Kalau kita jual sendiri baik itu secara langsung ke tetangga atau secara online kita bisa jual dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Tapi jika kita jual ke tengkulak atau tauke cabai pasti harga lebih murah, ujarnya. Dikatakannya, meskipun harus menjual sendiri hasil panen cabai miliknya, hal itu dinilai lebih baik dan bisa mendapat untung cukup tinggi jika harus menjual di pasar. Selisih jual sendiri dengan jual ke tengkulak cukup jauh Pak, bisa antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Jadi lebih baik kita jual saja sendiri, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 20 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.